Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulurku, para pelajar se-Indonesia. Oke, di konten kali ini kita akan menyaksikan para pelajar yang diterapi oleh Mas Didi Kulot. Oke, mau tahu keseruannya? Ikuti. Bayangkan bahwa tanpa saya nanti adik-adik SMA Pilangkatan tidak akan mendapatkan siswa yang banyak. Makanya apapun yang akan saya terima demi SMA Pilangkatan, demi adik-adik yang banyak, maka apapun perintah Pak Didi akan saya lakukan. Gitu ya. Dan insya Allah tidak apa-apa juga, yang tentunya Mas Tony, kemudian Mas Rizky itu sudah dilaksanakan, dan saya tanya justru malah efeknya ke hati, ke pikiran itu malah jadi press. Jadi kamu gak usah takut, kok dikapa-kapaan, kok ditipu. Karena ya Pak Didi, ya, kalau misalnya sesuatu yang tidak ingin dikatakan juga mereka bisa ngerim ya, bisa. Jadi misalnya gimana ditipu pacarmu, itu gak ngaku. Dan insya Allah nanti yang bisa rahasia-rahasia pokoknya jangan ditanyakan kalau misalnya ini bisa. Dan gini, jika sampean juga punya fobia misalnya, fobia takut pulang ketinggian atau takut nopo, atau punya keluhan, yes, apa sampean anu mungkin? Ada yang punya anu? Fobia? Ketinggian. Fobia itu trauma, apa? Laut. Oke. Mati ya laut. Ya nanti tuliskan di sini dulu, tuliskan di sini. Kamu maunya itu apa? Lebih berbakti kepada orang tua, lebih meningkatkan belajarnya, atau apa ya? Dalam waktu dekat itu, keinginan kalian, keinginan yang ingin anda capai. Mau tuh dengan kartu. Nah, kok tulisan begini? Karena kita tidak bisa membaca apa yang dalam yang menjadi keinginan kamu. Nanti keinginan-keinginan kamu itu akan ditanamkan oleh Pak Didi di bawah sadarmu. Sehingga yang bicara itu adalah kata hatimu. Gitu. Karena pengucapanmu nanti dalam hati. Makanya keinginan tolong ditulis nama dan keinginan. Ya, yuk. Ya, yang kita empat nih Pak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sekaligus. Oh, 5 sekaligus. Ya, kok ini bos. Jadi nanti kalau misalnya yang berhasil aku ya sudah. Dua saja. Iya. Itu dia saja. Nama dan keinginan. Gak usah, ada perasaan takut, gak ada, dan real yakin demi Allah beliau ini juga tidak dukun, istilah di ranking kelasnya ingin meningkat gitu loh. Atau sepeda motoran dan segera hati. Nah, jadi mohon. Tapi mana itu keinginan hatimu kan iya dong. Iya dong, gak ada salahnya dong. Itu. Ya, teruskan dulu. Teruskan dulu. Minder kan tidak minder. Kata-kata minder. Paham. Perjumpaan kata minder ya, Pak? Saya kurang percaya sih, ini ya pasti dong, tapi yang maksud itu ya, seperti itu paham dong, kata-kata minder paham nanti kasih minder aja nak paham kan ini lebih berani dalam menghadapi satu hal ya, tak ngerti aku, hal apa wanono berarti makin sedikit, kan apa? Ya sekarang, tidak boleh, nggak boleh lebih percaya diri kan? Lebih percaya diri antara kita dan tidak pernah lihat TV itu pia toh lihat jadi nggak besar ya terus menurut sangkan antara percaya dan tidak ya jadi iya kamu jeneng lah ya Amos. Nama panggilan sehari-hari? Ya, Amos lah. Jadi Jilham. Nama eksis? Sing terpelan? Ilham. Pika, kok gak V? F. Ya tapi yang manggil itu lagi V
Pika lah yang cuma kamu lagi baik jadi dengan adanya hipnotis sampean antara percaya dan tidak. Pas berapa? Satu. Pas di kafe. Dua. Sekarang ini. Coba mata pejamkan, mata jangan merem. Kalian apa buat dulu? Keluarkan waktu lo. Rileks atau tegang. Keluarkan tarik nafas buat hidung. Keluarkan waktu lo. Sekali lagi tarik nafas hidung. Keluarkan waktu lo. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Bayangkan bahwa di depan kamu ada papan tulis. Bayangkan di depan kamu ada papan tulis besar sekali. Sampai bayangan itu timbul nyata bahwa ada papan tulis. Setelah kamu bisa membayangkan papan tulis, angkatkan kepala. Yang sudah benar-benar terbayang, angkatkan kepala. Papan tulis itu besar sekali di depan Anda. Kalau sudah, angkatkan kepala. Fokus, lebih fokus lagi. Bayangkan bahwa di depan Anda ada sebuah papan tulis. Sudah terbayang? Yang sudah terbayang, bisa angkatkan kepala. Terus, lebih fokus meneh. Bayangkan bahwa di depan Anda ada sebuah papan tulis. Dan papan tulis itu sangat besar sekali. Dan sekarang tulis nama Anda di papan tulis itu. Sampai kelihatan jelas tulisannya sampean. Sudah ditulis. Sudah, bukan kepala. Sekarang huruf yang paling belakang itu saya hapus dan sudah dihapus. Tinggal apa? Senang-senang karena apa? Ini amutok lah. Sekarang terus huruf yang depan juga saya hapus. Tinggal apa itu? Mu, motor ya. Terus. Nah sekarang tulisan itu saya hapus semua. Masih ada? Nggak ada. Terus. Fokus. Terus nggak ada ya. Sanggahan yang kurang yang saya sentuh, masih ya. Tulisan itu masih ya. Sekarang huruf yang paling depan saya hapus. Tinggal apa bacanya? Hanya. Terus yang paling belakang juga saya hapus. Tinggal apa tulisan itu? Saya. Sekarang tulisan itu saya hapus semua. Masih akan. Kosong ya. Ada ya. Masih ada sedikit. Mas bilang. Hilang, kena ya. Kamu udah bisa sentuh. Terus, menurut bayangmu, masih ada ya tulisan kuih? Masih ya. Sekarang, tulisan itu saya hapus semua. Masih hilang? Hilang. Ya sekarang, bisa dibaca lagi. Namamu, masih ada? Agak ya sekarang. Masih tuh. Dan sekarang, saya hapus lagi. Dan kata-kata yang paling depan
paling depan itu saya aku. Tinggal tidak apa ya ikan ya sekarang perusahaan itu saya itu semua yang itu semua maka kan sekarang jadi hilang ya sekarang saya bilang kamu orang yang tak sentuh dengan kata-kata sayang maka saya biasa sini masih sekarang saya itu semua ternyata hilang sekarang saya balikkan lagi dan balikkan lagi ya enggak bisa dibaca ya, bisa dibaca tapi bisa dibaca sekarang saya terus lagi karena itu sekali bergerak hilang sekarang semuanya dengarkan kata-kata saya sekarang sampean sudah berada di hutan dan kamu sebelumnya belum pernah di hutan itu belum pernah mengenal hutan itu sampai barang ketimbul bahwa sampean benar-benar di hutan. Kalau sudah bukan kepala, kalau sudah berada di hutan bukan kepala. Sekarang dengarkan kata-kata saya dan nanti setelah saya hitung 1-3 setelah hitung saya hitung 1-3 boleh coba buka mata tapi aneh saya sudah lupa namanya sendiri, lupa namamu sendiri karena sudah saya hapus. Sekarang sampai semua kita nggak punya nama. Semakin sampai ingat-ingat, semakin sampai eling-eling, malah yang terjadi malah rakelingan. Itu nyata di pikiran Anda. Paham ya? Semakin Anda mengingat, semakin Anda eling-eling, malah yang terjadi malah rakelingan. Itu nyata, nggak ada yang aneh. Sekarang hitung angka 1-10 setelah itu hitung mundur dan itu lakukan berulang-ulang dan di setiap hitungan kamu akan merasakan tidur nikmat sekali terus hitung angka 1-10 di setiap hitungan kamu akan merasakan tidur nikmat sekali. Terus bagus, semakin nikmat. Terus bagus, semakin lelap. Bahkan 3000 kali lipat lebih nyenyak. Rasanya kue telung dino nak turu. Nikmat banget. Tetap dalam posisi, tetap dalam kondisi. Terus semakin nikmat. Terus tidur semakin nyaman. Terus tidur semakin nyaman. Dan tetap hitung. Nikmat sekali. Terus tidur nikmat sekali. Terus tidurnya sekali. Dan nanti dalam hitungan 3 boleh coba buka mata, tapi aneh kamu bangun dalam keadaan lupa namamu sendiri. Amin. Untuk kamu. Nanti setelah saya hitung 1-3, setelah saya hitung 1-3 boleh bangun, tapi kamu bangun dalam keadaan lupa namamu sendiri. Paham ya? Paham, bukan kepala. 1, 2, 3 boleh coba buka mata. Ya. Dari sekolah mana? SMA 1. Senang. Nama kamu, nama kamu. Senangmu. Semakin kamu mengingat-ingatnya, bahkan malah semakin lupa. Namamu. Sinon. Semakin Anda mengingatnya, bahkan 3000 kali lipat lebih lupa lagi. Wis hilang, sekarang wis seneng, wis hilang.
Semakin diingat-ingat malah semakin ora kelingan, itu nyata. Enggak ada yang aneh. Jeneng. Nama. Lo kesini sih. Karena yang ganteng apa ya? Iya. Jadi kita ingin sampai kemana? Semakin kamu mengingatnya, malah semakin. Masya Allah, kita tahu. Apa nih begini? Kita tadi dari sana Nah, saiki dengarkan kata-kata saya dan baca ini semua ini bisa baca? Bisa ya? Bisa baca ya? Nah, mulai sekarang jenenge kabeh sampean kuwi jenenge yo iki sekarang. Dan itu nyata asli. Soal jeneng asli ya? Dari lahir ya, jeneng bapakmu ya? Jeneng? Robert ya? Tapi KTP gak gue KTP kan? Kan kartu apa? KTA pelajar gak gue? Seneng? Apa? Tapi asli? Gak gue KTA KE? Apa? Kartu pelajar kartu pelajar KTP sama? Lompat asli? Kecil ya? Sama?